lepas doroku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama teman saya ini ya. Kuat ya, setiap minggu saya ketemu dia. Satu minggu sekali untuk saya ajak jalan-jalan. Nah, sekarang saya di posisinya di stasiun. Stasiun mana ini, Bu? Oidu. Stasiun Oidu. Ya. Cuacanya seperti ini, pertama kali ya saya datang ke stasiun ini atau York namanya. Nah itu di atas ada tulisannya Oidu. Kita akan menuju ini. Ya, saya sama teman saya ini mau ke pantai ya, pantai atau nggak tahu apa namanya. Kalau pengen tahu tempatnya nih, saya kasih tahu pertama ya, ke York Oidu. Itu kita naik bis, nggak tahu bisnya nomor berapa, kita lihat dulu ya. Nah ini teman-teman, Korea itu enaknya seperti ini teman-teman, di papan di depan yoknya atau stasiunnya ada peta gambar-gambar seperti ini, tempat-tempat wisata ya. Nah, kita bisa ke sini ya, ini namanya Oidu. Kalau bisa nanti sampai ke jembatan itu juga. Teman-teman, kita cari di mana tempatnya ya. Ini ya. Nah, ini kamera ini ya. Oke. Kita jalan lanjut untuk mencari bisnya ya. Jadi di sini ada semuanya ya. Nah, kita cari di aplikasi ini ya, teman-teman. Alamatnya Oidu. Nah, ini keluar nih, Oidu Jeonteung Jusan Sijang. Nah, ini teman-teman di sini ya. Kita cari sini tuh pakai bis. Nah, oke. Okay. Ini kita naik bis nomor 30-2. Oke, okay, teman-teman ya. Kita naik bis yang nomor 30-2, 5 menit lagi sampai. Oke, okay, kita menuju tempat bis. Ya teman-teman, kita mau menuju ke tempat bis ya. Kita cari nomornya bis 30-2. Oke. Ya ini teman-teman ya. Petanya seperti ini. Jam riujangnya atau pemberhentian bisnya banyak sekali ya. Nggak tahu ini nanti turunnya di mana. Kita naik 30-2. Sebentar lagi datang. Lari-lari ya, busnya di situ ya. Oh, numpak ini kono. Nah, salah paham ya teman-teman ya. Naiknya di sana ya. Salah naik ya teman-teman, maksudnya saya pikir mak turunnya berhentinya di situ, naiknya di situ, ternyata naiknya dari sini teman-teman. Kita lari-lari ya. Ini perangko yang naik. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke lokasinya, tempat dimana kita mau melihat pemandangan kami ya. Sampai sini nggak ada airnya, lautnya maksudnya lautnya nggak ada airnya ya, surut ya. Wah, sayang sekali, sayang sekali ya. Sampai sini airnya nggak pasang, malah surut, nggak ada airnya sama sekali ya. Sedikit kecewa namun tidak apalah, yang penting kita bisa sampai sini tempat tujuan kita.
cuacanya sangat tidak bagus ya. Jam berapa ini? Jam 1 ya? Mungkin jam 1. Lihat mata. Sebenarnya kalau airnya banyak, pasang bagus sekali ya ini. Nah itu ada yang kalau ingin naik kereta-keretaan di situ ya, ada ya juga ya. Sayang sekali sampai sini airnya tidak pasang tapi surut, nggak ada airnya sama sekali. Tidak apa-apa, kita tetap turun ya, kita tetap turun Bu. Setelah lihat dari dekat Bu, nah ini tempatnya Poido. Sedikit kecewa namun tidak apa, kita tetap bawah menyaksikan ada apa. Cuacanya sangat dingin teman-teman sekali. Kurang bagus cuacanya, kurang bagus ya hari ini ya. Sangat disayangkan ya teman-teman ya. Sampai sini cuaca tidak bagus. Kita tidak bisa melihat keindahan airnya di sini. Ya lain kali kalau ada waktu saya akan datang ke sini lagi untuk memberikan pemandangan yang lebih indah dari ini ya.